Valentino, dan apa yang terjadi? Shoto! Kuas Solosa! Hanya dia mung di posisinya, tidak ada yang menjaga. Betul. Langsung saja lakukan shoto, masuk ke gawang. Dua mengatakan bola itu keluar, ini kita lihat. Ya, itu dia. Kita lihat. Oh, pendek saja. Mantul. Tendangan langsung. Gol! Gawang Daryono sangat keras. Tidak terbaca oleh Daryono kali ini. Akhirnya 1-0 untuk Persipura Jayapura, Bos Salosa. Legenda Persipura Jayapura, anak Papua, DNA Papua Persipura Jayapura. Berbahaya sekali. Ini dia. Dan Bos Salosa. Bos Salosa Persipura Jayapura. Luar biasa. Gol dari Living Legend Persipura Jayapura, Boas Salosa. Dan Sahar juga cepat tadi dipeluang lagi Persipura Jayapura. Tapi terbaca kita kali pergerakan menembus dari para pemain Persipura. Angkat berbahaya ya. Hari ini bisa mengubah keadaan menjadi 1-0, kembali jatuh. Dan akhirnya Persipura Jayapura, bagaimana skribenta terjadi dan Titus Bona yang Bos Salosa dan lepas dari offset, sebuah umpan yang cukup manis mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Titus Bonai. Akan kedudukan dan tentunya juga masih menjadi waktu yang cukup bagi Persipura Jayapura. Bos Salosa sudah melakukan dan akhirnya Bos Salosa menjadi eksekutor dan sukses menjebol gawang Tira Persikabo yang dikawal Sahrul.